Juga itu saya pernah teringat satu cerita ini. Abu Ali bin Abu bin Nizam Abidin Al-Jufri pernah cerita itu. Jadi gini, inti daripada cerita itu gini, bahwa orang yang sudah berhijrah alhamdulillah dapat hidayah, mau salat lima waktu dengan baik, sudah mau menutup aurat, mau mungkin salat tahajud, kemudian baca Quran bagus, rutin ya, bagus, aktif, disiplin, kemudian sudah mulai hadir-hadir majelis ilmu, masya Allah, alhamdulillah. Dan dia punya teman-teman tidak seperti itu. Yang penting difikirkan adalah jangan sekali-kali kita merasa suci, jangan sekali-kali kita merasa baik, jangan sekali kita memandang rendah kepada orang-orang yang belum tentu di mata Allah Subhanahu wa taala kita lebih baik daripada mereka. Wala tuzakku anfusakum wallahu a'lamu biman ittaqa. Jangan sekali-kali kamu ini merasa dirimu suci, kata Allah. Allah lebih tahu siapa yang lebih takwa di antara kalian. Jadi satu ketika ada satu orang alim, ulama besar gitu ya. Alim, soleh gitu. Dengan pakaiannya yang bagus, menutup seperti ini, pakai imamah, pakai jubah, pakai ridah, pakai wangi-wangian, masya Allah, gitu kan. Berjalan. Kemudian ada di sebelah lorong sana ada orang yang ahli mabuk-mabukan, masya Allah, pezina, pemabuk, ya, minum-minuman keras, beralkohol itu, kemudian tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, fasiklah orangnya. Sehingga ketika berjalan dan berjumpa, maka orang alim ini memandang rendah sama orang ini, seolah dia memalingkan wajahnya, tidak mau menengok, dia tidak mau melihat wajahnya orang fasik ini. Dalam hati orang alim ini, najis saya ini, mata saya ini kok merasa terkotori kalau melihat orang yang pemabuk, melihat orang yang fasik seperti ini. Sedang orang yang fasik ini, orang yang rusak ini, karena berpapasan dengan orang alim yang masya Allah, ya, maka dia malu, dia merasa malu dan dia menangis, merasa berdosa, ya Allah, saya ini malu betul ketemu sama orang alim ini, maka dia malu-malu sambil dia menangis, ya. Maka satu ketika melalui mimpi bahwa Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang alim ini karena pandangannya dia kepada orang yang fasik ini dengan pandangan yang rendah dan merasa dirinya adalah orang yang baik sehingga tidak mau memandang wajahnya orang yang fasik. Sedang akhirnya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada orang yang fasik ini karena perasaan malunya dia berhadapan dengan orang alim dan merasa dirinya rendah dan sedirinya kecil, banyak dosa karena perasaan yang rendah dan kecil dan banyak dosa ini sehingga dia malu sampai menangis, maka Allah Subhanahu wa taala ridho kepada orang ini. Ya, di balik akhirnya ridhaan Allah justru kepada orang ini. Maka disebutkan dulu, saya pernah nyampaikan ya, Syekh Abdul Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ridho ya. Allah ridho kepada orang yang memandang dirinya merasa rendah pada dirinya. Man nadhara ila nafsihi bi ainil ridha nadhara Allah ilahi bi ainis sukhut, wa man nadhara ila nafsihi bi ainis sukhut nadhara Allah ilahi bi ainir ridha. Siapa yang memandang dirinya dengan pandangan puas hati, saya alim, saya ahli salat, saya ahli puasa, saya ahli sedekah, saya sudah naik haji sekian, saya puasa semua, saya pernah duduk dengan orang ini, duduk dengan ini, punya perasaan yang seperti ini, Allah memandang orang itu dengan pandangan murka. Dan barang siapa yang memandang dirinya dalam keadaan tidak puas diri, ya Allah, saya ini adalah orang banyak dosa, saya adalah orang banyak kesalahan, saya adalah orang yang rendah, saya orang ini, merasa dirinya kotor seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan memandang orang itu dengan pandangan ridha. Ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suci, yang hebat seperti itu saja, beliau sallallahu alaihi wasallam itu
selalu banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah sehingga mengatakan Allahumma inni anta rabbi la ilaha illa khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mustata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dia mengatakan, ya Allah, aku ini adalah hamba yang mendapatkan nikmat kepadamu, tapi aku gunakan kenikmatan ini, ya Allah, untuk berbuat kejahatan kepadamu, ya Allah. Aku berlindung dari kejahatan yang aku berbuat. Padahal dia tidak pernah berbuat jahat, tapi mengatakan, aku berlindung. A'udzubika min syarri ma sana'tu, berbuat berlindung dari kejahatan yang aku berbuat. Aku mendapatkan kenikmatan, aku gunakan untuk bermaksiat dan berbuat dosa kepadamu, ya Allah. Dan aku datang kepadamu dengan membuat dosa-dosaku ini, ya Allah, maka ampuni dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku ini kecuali Engkau. Begitulah pernyataan Nabi SAW di dalam Sayyidul Istighfar. Padahal beliau adalah orang yang suci, tapi merasa seperti itu. Bagaimana diri kita? Jadi saya minta kepada orang-orang yang sudah diberi oleh Allah hidayah, mau ke masjid, mau hadir majlis taklim, mau duduk dengan para ulama-ulama, jaga salat lima waktu, sudah pakai menutup aurat, bersyukurlah kepada Allah, insyaAllah nanti Allah tambah. Tapi jangan merasa dirinya suci, jangan merasa dirinya sempurna, sehingga memandang orang lain dengan pandangan rendah. Muhammadur Rasulullah.